Inilah geng panoramanya kota Geneva. Dia bilang udah kelar. Bohong dia. Oke, geng, sekarang kita ada di gereja. Sekarang kita ada di gereja, geng. Gereja Katolik tertua di Geneva. Sekarang kita mau naik ke puncaknya, mau lihat kota Geneva kayak gimana. Leave? Oh shit, I died. No. Let's go. Maybe when you close, okay. Oh my god. No. Ya Allah Tuhan Yesus. Ya ampun, aku pikir leave loh. Babe, it's too much. I want my heels. Empot-empotan juga aku. Karena aku pakai sepatu hak tinggi ya. It's finished. Setiagon ya. Apa sih? Finish? Oke, okay, geng, udah mau sampai, geng. Ya Tuhan, nih. Coba lihat. Tangannya tuh kayak gini loh, geng, putar-putar. Putar. Empot-empotan juga aku ini. One eternity later. Dia bilang udah kelar. Bohong dia. Bayar 14 franc, cuman lihat ruangan kayak gini dan kota Geneva dari balik jendela. Udah gila nih bener-bener. Nah, di sana lagi yang kota Geneva. Wait. Nah, ini tower yang lainnya lagi ya. Inilah geng kota Geneva dari atas katedral. Aduh, lumayan empot juga saya. Di sana itu Jeddo. Ini. Kalian masih ingat? Mana cari saya? Ini dia. Ini Jeddo. Tuh. Ya, kayak gini aja sih. Kotanya, kotanya nggak kecil kecil banget dan nggak gede-gede banget. Tuh. Oh ya, itu geng, itu yang ada kubah. Di sana yang kubah kuning ini adalah gereja Rusia ya. Aku belum pernah masuk sih, tapi aku tahu aja itu gereja Rusia. Wait, wait.
Ini loncengnya, geng. Sana juga loncengnya. Ini tower yang berikutnya, geng. Sebelahnya maksudnya. Setiago nih doyan loh, gede ke tempat gini-ginian. Panorama tuh, aku harap tidak berbohong lagi. Down? Go up again. No way. Ini kayak bangunan apalah, kayak penjara nih, geng. Naik lagi, geng. Coba kalian lihat, ini sempit banget. Finish? No, you have to stop, but here it's okay if you want. Oh ya, yeah. Worth it deh, lihat. Aduh kaki gua dulu. Tuh. Inilah geng panoramanya kota Geneva. It's not just the panorama. I mean, aku nggak mau naik lagi. Segini aja cukup. Nenek tua nih udah capek, geng. Karena aku pakai heels ya. Tuh, kota Jenewa. Itu ikon kota ini nih, si Jeddo. Ini dari sini sampai ke sana dan ke sana. Ini area Old Town ya, Old City Geneva. Bangunan-bangunan tua ada di sini semua dan kantor-kantor pemerintahan juga ada di sini semua. Aku pernah bawa kalian keliling di vlog yang lalu. Kalau kalian belum nonton, aku taruh linknya di description box ya. Kalian bisa nonton. Lihat geng atapnya, bagus banget ya. Ini kok kayak model-model gereja Rusia ya, kayak ada kesan-kesan apa ya? Susah dijelaskan yang kata-kata geng. Ini lagi yang penampakan gerejanya dari dekat. Ini gereja Katolik terbesar di Geneva, geng. Ya, apa arsitek model bangunannya bagus banget, gotik style gitu. Ini penampakan gerejanya dari luar, geng. Gereja terbesar di Geneva. Gereja Ortodoks Rusia. Kecil sih, cuman kayaknya nggak bisa masuk. Kita lagi di taman, geng. Nggak tahu ini taman apa ya, nggak belum pernah masuk. Mau kemana sih, geng, angkal dari tadi klaim jalan ke sana, jalan ke sini. Udah gila aku. Nggak tahu deh kemana deh.